Ternyata Pak Warsito udah kerja berapa tahun, Pak? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Dan Pak Warsito sudah menyekolahkan anaknya sampai S1. Betul. Hebat. Dan juga kita berterima kasih kepada driver Grab. Karena driver Grab ini adalah salah satu pahlawan juga. Selain tenaga medis, kemarin pas COVID, kalau orang di karantina, pasti orang yang pertama ditelepon Grab. Untuk dikirimin makanan, dikirimin obat. Iya. Nah, semua mitra Grab divaksin oleh Grab. Luar biasa. Hai guys, si AA punya channel terbaru loh. Ayo guys, subscribe atau pencet tombol merah di channel Trans Animasi Studio. Like, comment, dan share juga ya guys. Oke guys, hari ini aku lagi ada di acaranya Grab bersama teman-teman dari Grab. Nah, ini ada Bu Neneng juga nih. Bu Neneng. Oh, ini. Halo semuanya, teman-teman. Apa kabar? Bu, ini ada acara apa nih, Bu? Aku pura-pura enggak tahu biar ini Bu Neneng nih salah satu bosnya. Kan pura-pura enggak tahu biar ceritanya bos MD-nya yang bicara langsung. Ini hari Mitra Grab. Hari Mitra Grab. Apresiasi buat semua mitra kita. Wah, jadi memang kemarin kan Bu, aku sempat juga punya pengalaman nih. Aku jadi drivernya Grab. Tapi memang perjuangan mereka tuh luar biasa, Bu. Luar biasa. Ada yang kerja udah sampai 6 tahun, ada yang 5 tahun. Mereka sampai bisa driver-driver itu, mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai S1, S2 loh, Bu. Iya, hebat banget ya, hebat. Jadi, senang banget. Jadi Bu Neneng hari ini bersama Grab pastinya memberikan hari ini adalah hari apresiasi. Waduh. Buat semua mitra. Aduh, terima kasih. Sama-sama ya. Ibu. Kita juga senang dong. Terima apalagi kasih, sami-sami Bu Neneng sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan hari ini acaranya lancar. Acaranya lancar dan semua mitra happy. Semua mitra happy karena Grab itu udah dari Sabang sampai Merauke ada semua. Ada semua. Top. Top. Terima kasih Bu. Ada Pak Rizky juga, Bos. Siap, Bos. Ini Pak Presiden Grab. Pak Presiden Grab gimana sehat? Damang. Damang, oh Sunda. Oke. Okay. Di mana Bapak? Di Bandung. Oh, Sami itu. Ini Pak Rizky ini presidennya Grab. Iya. Jadi kira-kira nih Pak, kemarin kan ya tadi aku udah bicara sama Bu Neneng dan kemarin juga aku tahu Grab ini hari ini memberikan apresiasi kepada mitra Grab. Karena dampak pandemi ini kan yang terjadi pun kemarin driver-driver kan kasihan. Betul banget, betul. Tapi kira-kira kebangkitan kita nih sama-sama kita optimis. Harus. Di 2022 Grab akan ada apa lagi? Grab Kitchen udah ada, Grab udah banyak banget. Grab Raffi. Grab Raffi. Kira-kira tahun depan gebrakan apa lagi nih Pak Rizky nih? Ya, Grab. Pastinya banyak ya. Yeah. Karena kan kita kemungkinan bangkit nih dari pandemi. Yeah. Kemarin 2020 kan tahun virus tuh, kita struggling semuanya. 2021 udah divaksin. Alhamdulillah. Mitra-mitra pengemudi kita semuanya udah divaksin. Semuanya udah divaksin. Semuanya udah divaksin. Okay. Jadi siap untuk bangkit lagi. Siap untuk bangkit. Jadi kita pengennya nanti di 2022 semuanya sehat, semuanya siap melayani, nanti tentunya dengan ide-ide kreatif lainnya. Nah, Raffi silakan nanti kalau mau kasih input-input, semuanya juga boleh ngasih. Wah, input. Jadi ini terbukti bahwa Grab ini, ingat ya, jadi Grab ini humanisnya nih sangat luar biasa, semuanya divaksin, driver-drivernya, dan juga hari ini aja diberikan hari apresiasi karena biar mereka juga semangat dan Grab ini memanusiakan manusia, itu luar biasa. Oh iya, tapi juga bener, tapi juga hebat ya Pak Rizky, yang kita harus apresiasi ini semua driver-driver nya Grab ini menjadi selain tenaga medis ya, karena orang-orang yang sakit
yang lagi di karantina kemarin karena COVID pasti membutuhkan jasanya Grab. Banget, kita sangat berterima kasih banget sama mitra-mitra pengemudi ini. Bahkan pada saatnya waktu itu kekurangan oksigen, susah banget untuk distribusi oksigen, mitra-mitra Grab Car waktu itu juga bantu untuk distribusi oksigen. Jadi itu sangat penting kan waktu itu. Jadi driver-driver Grab itu pahlawan juga buat kita semua. Pahlawan zaman sekarang. Pahlawan zaman sekarang. Sukses buat Grab. Kita tunggu kejutannya 2022 ada apa lagi. Mantap. Terima kasih Pak Rizky. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Tapi gimana rasanya serius kemarin waktu itu udah lama banget. Pak Toto. Pak Warsito. Ketemu lagi Pak. Pak Toto. Pak Warsito. Ini yang 6 tahun. Sampai S1 anaknya Pak. Betul. Ketemu lagi Pak. Siap. Jadi nggak salah deh Raffi. Take over on beatnya. Ini kita. Pak. Anaknya ada yang bisa beli rumah. Iya. Padahal juga ada. Ini adalah Pak Warsito yang kemarin aku ceritain. Aku take over ngebeat kerjaannya Pak Warsito sebagai driver Grab. Ternyata Pak Warsito udah kerja berapa tahun, Pak? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Dan Pak Warsito sudah menyekolahkan anaknya sampai S1. Betul. Hebat. Dan juga kita berterima kasih kepada driver Grab. Karena driver Grab ini adalah salah satu pahlawan juga. Selain tenaga medis, kemarin pas COVID, kalau orang di karantina, pasti orang yang pertama ditelepon Grab. Untuk dikirimin makanan, dikirimin obat. Iya. Terus tadi juga dibilang oleh Raffi tadi bahwa Pak Toto dan teman-teman mitra-mitra semua di sini, apakah itu mitra Grab Bike, mitra Grab Car ataupun mitra Grab Food, ini adalah pahlawan masa kini. Sekali lagi Raffi, Pak Rizky dan juga Pak Warsito, sekali lagi. Oke, terima kasih boleh kembali ke tempat Pak Rizky. Tepuk tangan lagi dong, semuanya Pak Rizky. Menjadi saksi seluruh mitra Grab yang hadir pada siang hari ini, tentunya
Luar biasa sekali tadi sudah kita lihat dan juga saksikan peluncuran hari Mitra Grab. Kepalkan tangan silakan semuanya. Kakak Paul, Kakak Paul ini asli dari Papua ya? Papua. Jadi ini salah satu mitra Grab yang jauh juga nih dari Papua. Jadi gimana? Grab di Papua mantap? Mantap, terkosong. Wah, terkosong. Tidak terkosong. Penuh terus. Penuh terus. Jadi mitra Grab di sana gimana? Yang Mas Paul ini apa jadi mitra Grabnya? Semangat. Hah? Semangat sekali saya. Semangat sekali. Ya. Sudah berapa tahun menjadi mitra Grab? Sudah 2 tahun, Bang. Sudah 2 tahun. Waduh. Sudah bisa beli apa aja nih? Sudah bisa nabung tuh? Sudah bisa, Bang. Nih, jadi ini adalah mitra Grab yang dari Papua. Terus kemarin pas pandemi bagaimana? Pandemi ya orderan sedikit menurun, Bang. Orderan masih menurun. Tapi tetap semangat. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Ini dia. Mas Paul jauh-jauh nih dari Papua, Jayapura. Ini adalah mitra Grab terjauh juga. Bukti bahwa Grab ada dari Sabang sampai Merauke. Selain Mas Paul, ini juga ada mitra Grab lainnya. Halo Mas. Siap, siap. Jadi Grab ini karena mitra Grab ini solidaritas selamanya. Waduh, solidaritas. Mas, nama siapa? Nama saya Sabran dari Medan. Wah, dari Medan. Ya. Nah, jadi apapun itu solidaritas untuk semuanya. Disabilitas pun punya kesempatan yang sama, siap. Punya hak yang sama untuk menjadi mitra Grab. Gimana Mas? Ya. Alhamdulillah berkat bergabung dengan Grab, saya sudah bisa menghidupkan 4 anak saya. Alhamdulillah. Dan sekarang anak saya kuliah semester 4 di Unimed. Dan alhamdulillah saya sudah selesai kredit mobil berkat bersama Grab. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun di Grab? Dari awal Februari 2017. Wah, jadi lumayan lama juga. Sudah lama. Hampir 5 tahun. Sudah lama. Tahun. Iya, sudah lama. Dengan memakai mobil yang apa yang pakai gigi lah ya. Iya. Seperti ini. Ala biasa karena biasa. Oh, jadi siapapun itu punya kesempatan, mau yang teman-teman disabilitas pun tidak boleh patah semangat. Siap. Ini buktinya tetap bisa menjadi mitra Grab dan tetap bisa mencari nafkah untuk keluarga. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Wah, ini juga nih ada juga nih. Ini mitra merchant nih, cantik juga. Siapa namanya nih? Ira. Senang banget ketemu Mas Raffi. Wah, aku juga senang ketemu Mbak Ira. Mbak Ira jadi mitra merchant udah berapa lama? Udah dari 2017. Ya, wow, gimana senangnya jadi mitra merchantnya Grab? Seneng banget sih, yang pasti excited juga nih diundang di acara ini, terus ketemu Mas Raffi juga. Asal di mana? Jakarta? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Wow, tuh lihat, jadi mitra Grab itu bermacam-macam. Dari ya ada yang disabilitas, kita berikan kesempatan juga. Ada yang dari luar Pulau Jawa, dari Jakarta, cakep-cakep lagi. Ya. Tapi pesan-pesannya apa dong buat Grab? Semoga kedepannya makin berkembang dan bisa apresiasi lebih lagi untuk mitra merchant terutama. Weh, mitra merchant. Terima kasih ya, Mbak Ira. Boleh dong foto, let's go. Salam buat Mbak Gigi. Terima kasih ya. Siapa nggak? Kapungkur di acara dahsyat. Oh, udah lama ya. Pak Bahasa Dunia. Oh iya. Bentar. Belum, Tacan. Angga. Turun ya. Sami-sami.